warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Eva Laila Damayanti dari Program Studi Fisika Angkatan Tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel atau berita tentang suatu kebudayaan, di mana artikel ini berkaitan dengan materi yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu tiga kebudayaan menurut Kencoro Ningrat. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah apa aja sih tiga wujud kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat. Wujud kebudayaan yang pertama adalah wujud ideal. Wujud ideal ini bersifat abstrak dan tidak dapat diraba, atau juga biasa kita sebut dengan adat istiadat. Wujud kebudayaan yang kedua menurut Kuncoyo Ningrat adalah sistem sosial, atau yang dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai social system. Dan sistem ini terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia seperti berinteraksi, bergaul, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Wujud yang ketiga dari kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat adalah kebudayaan fisik, yaitu berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, dan juga karya dari seluruh manusia, termasuk batik yang sedang saya gunakan saat ini. Pembahasan singkat tentang tiga wujud kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan ke sebuah artikel yang sudah saya unduh berjudul Upacara Adat Bisa Menjadi Atraksi Wisatawan. Secara keseluruhan, artikel ini berisi tentang kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Yogyakarta. Pada artikel yang diunggah oleh kompas.com ini, dituliskan bahwa upacara adat jika dikemas dengan baik bisa menjadi atraksi hiburan bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan salah satu wujud kebudayaan, yaitu wujud ideal, di mana terdapat upacara adat yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba, dan juga sudah merupakan adat istiadat turun-temurun. Pertama dari kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat, artikel ini juga mengandung wujud kedua, yaitu di sini dibahas tentang upacara adat, di mana upacara adat pasti diadakan oleh sekelompok orang, dan sekelompok orang itu melakukan aktivitas berinteraksi dan bergaul satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem, yaitu sistem sosial. Selain upacara adat itu sendiri, dalam artikel ini juga dibahas tentang ketertarikan wisatawan untuk melihat secara langsung bagaimana sih adat istiadat ini terjadi, dan itu juga merupakan contoh dari wujud kedua dari kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat. Karena apa? Karena dengan wisatawan itu berkunjung untuk melihat bagaimana sih upacara adat itu dilaksanakan, mereka akan berkumpul dan mungkin mereka akan berinteraksi satu sama lain antar wisatawan yang bahkan tidak saling mengenal, seperti ya contohnya hanya dengan basa-basi kayak bilang ini acara yang sangat menarik dan saya belum pernah melihat ini, lalu dibahas lagi dengan wisatawan lain, saya pun belum pernah melihat ini di daerah lain, ini sangat indah. Selain mengandung wujud pertama dan kedua dari kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat, artikel ini juga mengandung wujud ketiga dari kebudayaan menurut Kuncoyo Ningrat, yaitu kebudayaan fisik. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi dalam artikel ini dituliskan bahwa upacara adat yang terjadi di Yogyakarta itu menarik minat wisatawan untuk datang langsung menyaksikannya. Dan misalkan kita ambil saja contoh, wisatawan ini datang dari luar daerah yang pasti mereka ingin ada di Yogyakarta dan pulang membawa oleh-oleh untuk kerabat mereka atau bahkan untuk diri mereka sendiri yang khas dari kota tersebut. Maka pedagang-pedagang kecil akan terbantu oleh wisatawan tersebut yang membeli dagangannya, seperti itu. Dan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta akan menjadikan Yogyakarta itu sebagai destinasi wisata tingkat tinggi yang juga akan terkenal bukan hanya di negara kita saja mungkin, tapi juga ke mancanegara, dan itu akan sangat membanggakan tidak hanya bagi Yogyakarta sendiri tapi bagi satu Indonesia. Jadi kesimpulan
kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel ini, yaitu artikel ini mengandung tiga wujud kebudayaan menurut Kunchoro Ningrat, yaitu wujud pertama wujud ideal, wujud kedua wujud sosial, dan wujud ketiga wujud fisik. Sekian pembahasan saya pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.